Kita ni kan ada je yang jenis demikian. Orang yang dia tak puas hati yang tu, tak puas hati yang ni. Jangan demikian dalam hidup. Belajarlah untuk melapang dada. Melapangkan dada kita ni kan. Sebab hidup ni nak jadi semua kena dengan kehendak kita, tak mungkin terjadi. Allah jadikan dalam hidup kita ni berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Kerana ni warna-warni kehidupan. Nak suruh manisnya hidup. Belapang dada dalam hidup. Jangan kita ni hidup dalam keadaan serabut je manjang. Tension je. Orang tengok muka kita pun, orang yang tengok tu pun tension juga. Kenapa dia kena tensionnya dengan perangai kita ni? Ini tanda orang yang belum taubat, Rasulullah sebut. Hari ini Allah tukar silih ganti di kalangan manusia. Orang yang kaya, jangan ingat dia kaya sampai bila-bila. Dia akan sampai satu masa, dia akan jatuh miskin. Orang yang sihat, jangan ingat dia sihat sampai selama-lamanya dia sihat. Satu hari nanti, dia akan jadi sakit dalam hidupnya. Orang yang hidup dia dalam keadaan banyak harta, ataupun dia dalam keadaan rumah besar dan sebagainya, jangan ingat dia akan jadi dapat begitu sepanjang masa. Hari ini Allah akan gilir. Giliran-giliran ini akan sampai di kalangan kita. Lalu banyak cerita dalam putaran itu. Ada masa kita sedih, ada masa kita gembira. Ada masa yang ada juga masa kemudahan. Tidak ada manusia yang pernah lalui cuma satu tahap saja yang tidak selalunya sama. Tak ada. Manusia ni Allah jadikan hidup dia bersilih ganti, bertukar-tukar dalam hidup dia. Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. Ulti albi bisaraha. Hayya nab'id al-karaha. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkubah, cuba betuli diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta. Saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat dikurnia, jangan disalah guna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama, hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus. Ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus, ada sempurna. Ada kurang upaya, ada yang jadi buta. Hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata. Boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah Alhamdulillah, bukannya sukar. Kena semana kaya atau bersama. Kitab Allahu Akbar. Fisabilillah yang tertera di kalimah harap memanduilah kita apabila persimpangan tiba. Hidup penuh dengan rintangan harus ku hadapinya. Harap ku tidak lupa diri bila gembira dan cuma mula mencari kau di saat hiba. Ku cuma manusia penuh dengan kesilapan tapi bisa membezakan cahaya dan kegelapan. Tabah bila di kalangan duri onak dan cobaan. Tengok bila dicoba kagaruh kuasa dan perempuan. Sentiasa legar diminda dikejar dan diminta. Dari zaman bermula hingga ke akhirnya ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi. Dan apa guna posesi juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi. Nukilan tulisan dan bisikan isi hati. Mencari keterangan, menjiwai peranan. Menepati pesanan, janji juga saranan. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki. Moga tidak leka dalam perjalanan ini. بعيدين عن الفتالة. لا
dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di bumi. Dunia nyata dan fantasi, pelik dan benar, padat dan kadar. Kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsu ku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang bodoh lagi hina, amat benar merindui. Moga cahaya lelatu tak membutakan mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga ku penuhi. Moga dapat ku hadang tikaman dari belakang. Lidah setajam pisau, ku tidak akan risau. Dengan dugaan, cabaran, sepanjang perjalanan, ku pasrah, ku akur, 786, alhamdulillah syukur. Sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kita ni kan ada je yang jenis demikian. Orang yang dia tak puas hati yang tu, tak puas hati yang ni. Jangan demikian dalam hidup. Belajarlah untuk melapang dada. Melapangkan dada kita ni kan. Sebab hidup ni nak jadi semua kena dengan kehendak kita, tak mungkin terjadi. Allah jadikan dalam hidup kita ni berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Kerana ni warna-warni kehidupan. Nak suruh manisnya hidup. Belapang dada dalam hidup. Jangan kita ni hidup dalam keadaan serabut je memanjang. Tension je. Orang tengok muka kita pun, orang yang tengok tu pun tension juga. Kenapa dia kena tensionnya dengan perangai kita? Ini tanda orang yang belum taubat, Rasulullah sebut.